Oh, kayak begini ya dunia dubbing. Terus iya. dialognya apa tadi? Dialognya. Jangan, saya lupa. Karena dulu aku kan pendiam gitu ya, lumet ngumpet terus. Main pulang. Hati-hati di jalan ya. Foto-foto. Loh, gimana sih? Ya? Tetap. My pudding Joker. Wah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel. Kreasi Podcast bersama berkreasi. Kali ini bersama Waeso dan saya Erik Zanov. Yeay. Waeso. Ya. Siapa nih bintang tamunya? Ini orangnya besar. Besar. Tapi perannya kecil-kecil. Oh gitu. Gak sesuai fisik ya? Gak sesuai. Main fisik nih. Jangan nilai orang dari fisik ya. Siapa kira-kira yang akan kita undang? Terkenal loh. Oh pastinya. Filmnya banyak yang booming. Dan peran utama terus dia. Dan dia kalau gak salah spesialis pengisi karisma kapur ya? Ya sering. Sering banget kan? Iya. Oke, kita undang Tuti Pingkan. Yeay! Tuti, kayaknya ada sesuatu yang baru dari muka Tuti. Asik. Ya. Ay. Iya, berbulu mata. Ya, berbulu mata. Berbulu domba loh. Selamat datang Tuti Pingkan di Kreasi Podcast. Hai, selamat datang. Cantik ya. Iya. Tolong di zoom matanya. Oh iya dong, ya. Mahal loh. Tuti Pingkan. Demi karena untuk di sini pasang ini. Oh iya. Yang datangnya ya? Juga dua orang. Waduh. Wow. Keren. Tuti Pingkan karena dia seorang dubber. Iya. Kalau dia mendadak semaput, namanya Tuti Pingsan. Oh my God. Tuti Pingkan karena ya? Dubber. Tapi kalau dia dalam bentuk makanan, jadi Tuti Pindang. Hey. Nama ikan. Ikan dandan. Tuti, gimana sih awalnya Tuti bisa menjadi seorang dubber? Dan katanya juga bekerja. Ya, dia bekerja dulu atau dubbing dulu? Dubbing dulu. Waktu dubbing itu masih dulu. Sekolah. Mm-hmm. Terus ada temennya saudara. Mm-hmm. Kan aku suka tuh nonton film-film dubbing. Yeah. Dibuka di Avintra. Oh iya. Avintra juga ya. Banyak kan Avintra di tempat iya, kita ya. Iya, jarang lulusan sana. Oh iya. Emang keren-keren sih kalau Avintra. Oh, sedap. Terus datang deh ngelamar, terus dites suara, masuk. Waktu itu banyak banget sama teman-teman aku, tapi teman-teman aku tuh kayak begini ya dunia dubbing. Mm. Terus ada anjing gitu, jadi takut udah aku doang sendiri. Ya udah, gitu awalnya. Casting langsung peran utama atau masih kredit? Enggak, malah suruh nonton dulu. Oke, okay, terus belajar ya. Oh, masih proses belajar ya. Beda dengan yang bener-bener enggak ngerti tentang dubbing. Masih ingat film yang pertama kali di Avintra itu? Whitesnake. Itu jadi peran apa ya? Pokoknya udah sekian episode lah. Whitesnake yang pertama kali ya. Yang pertama banget. Itu serial ya? Iya, serial Cina gitu ya. Jadi apa? Masih ingat? Enggak. Jadi Nyonya Chen, pokoknya itu dia itu udah baru pertama kali, terus aku harus menggonggong gitu karena dia kayak kena sihir gitu. Oh. Wah. Anjing banget enggak sih gue? Suaranya anjing banget. Bisa jago gitu ya, Bu? Oke. Terus mulai dapat peran yang penting kapan? Setelah lama di Avintra, film Ines Duarte. Oh iya, sama Ines dari Adriana. Ines sang sekretaris Indonesianya. Iya, sama ya. Jadi Adriana itu yang dokter Adriana. Iya, dokter Adriana. Oh, terus jadi kalian satu ini ya, satu markas. Satu alma mater. Gitu, sama-sama cinlok ya kita. Saya tahu itu. Jangan dikatakan kalau tidak ingin menimbulkan masalah. Bahaya. Dangerous. Nah, setelah dari Avintra, kemana film lagi? Apa? Film dan apa kemana? Lagi?
ke SCTV. Karena waktu itu aku tuh nggak pernah kemana-mana sih. Yeah. Pas Avintra sampai ambruk, terus ke SCTV. Mm-hmm. Itu lupa sih filmnya apa ya. Cuman jadi PU sih. Jadi PU pernah. Terus tapi lupa judulnya. Marisol yang terkenal. Oh, yang Marisol. Oh, Marisol. Ya, aku jadi temennya Marisol. Yeah. Terus yang Marisol sebelumnya yang itu yang jadi PU itu, hah? Yang bisa dimakan Marisol. Marisol isi mayones enak banget itu, ya ampun. Pakai saus sama kopi. Berhubung saya jadi kita ngomongnya makanan ya. Berhubung saya jadi ngomongnya makanan. Iya. Terus film yang ikonik yang bikin nama Tuti naik. Itu justru pas aku tuh kan dubbing ditutup tuh itu pokoknya ya, hal yang sempet itu, itu yang sampai kita pengen lemparin TV pakai sendal banget itu sendal dan segalanya tuh pada saat itu demo ya pokoknya apa aku juga sempet, pernah ikut, ikut demo aku ke MPR, ya? Ke MPR. Aku bahkan di situ tuh foto-foto tetap ya tetap udah ada handphone IG. Pokoknya foto-foto sih waktu itu. Pokoknya itu nggak tahu deh, pokoknya nggak ada deh, nggak ada nggak foto. Walaupun kita dalam keadaan marah, tetap. Cuman, ya gitu. Tapi pernah kantoran juga kan, kerja kantor. Pernah. Nah itu kan dubbing ditutup. Oh setelah dubbing ditutup, ya, akhirnya aku kerja di kantor. Di kantor sesuai dengan, nggak sesuai sih sama kuliah aku. Kuliahnya? Kuliah aku di pelayaran. Pelayaran. Itu kan laut ya. Iya. Kerjanya aku di tambang marmer di gunung. Oh. Emang gitu kalau mau ketemu emang enggak kemana sih ya dari laut ke gunung ya. Sesuai ini banget pepatah ini. Iya, apa pepatah? Semuanya serba besar. Bingung kan? Semuanya serba besar. Semua serba laut yang besar, gunung yang besar. Tapi perannya kecil-kecil. Iya, nah itu. Nah, habis dari kerja. Nah, karena perusahaan itu bangkrut juga. Ambruk. Terpaksa lah ya aku. Enggak terpaksa sih emang aku suka sih pasti aku lari ke dubbing lagi. Nah itu pertama kali itu aku di MMG. Film apa? Aduh terkenal banget deh. Nah itu aku tes suara langsung dapet PU. Terus aduh, di situ. Kartun apa ya? Pokoknya jadi cewek deh. Aku lupa ya. Ya jadi cewek pasti lah. Pasti para penggemar tahu deh pasti. Oh, oke. Okay. Enggak dikata gua juga suara laki. Oh, suara iya. Justru lebih terus nah itu terus Naruto jadi Sakura yang pertama dari situ. Sakura. Justru aku itu, terkenalnya itu kayaknya setelah aku kembali lagi ke dunia dubbing deh. Karena dulu aku kan pendiam gitu ya, lumet ngumpet terus. Main pulang. Hati-hati di jalan ya. Terus apa pras lain Sakura? Film-film orang gitu? Film orang itu Utara. Asia. Terus apa Asia lah? PU ya. PU kedua ya. Terus Lonceng Cinta, PU juga. Itu lucu sih, keren. Dia jadi anak saya di Lonceng Cinta. Iya benar, dia jadi ibu saya. Selamat balik gitu. Saya terus ya film Little Pony. Okay. Itu ikutan ya. Terus kalau nggak salah kalian juga pernah memerankan satu karakter di untuk produksi ZTV Razia Sultan. Titik masa kecilnya. Iya iya benar. Dewasanya. Aku Jansi kecil, dia Jansi besar. Padahal aslinya aku besar, dia kecil. Emang selalu kebalik. Emang kita pasangan yang cocok sih, emang benar. Klop banget. Ada pengalaman lucu nggak waktu dubbing? Pengalaman lucu sih kalau yang lucu gitu. Ya kalau misalnya aku salah gitu, suka pengen digigit sama dia itu. Gemes. Terus dia suka banget ini sama megang tanganku yang pupuk-pupuk gitu. Gitu. Tuh salah mulu gitu. Terus apalagi itu nama Kak Yo sih kalau belum selesai pasti langsung berdiri ya kan. Kakak saya satu itu suka enggak betah dulu. Jadi orang mau ngomong dia diri. Lucu-lucu gemes gitu. Pengen digigit. Lucu-lucu gemes. Tuti katanya jadi apa spesialis pengisi suara Karisma Kapoor, benar nggak tuh? Karina Kapoor. Nah, salah. Rata-rata Karina Kapoor. Satu keluarga. Karina Kapoor. Terus. Apa tuh di film apa yang judulnya paling apa, top? Kabikusi Kabigam. Wih, itu yang paling terkenal. Kabikusi Kabigam. Terus apa ya dia? Soalnya bahasa India sih ya, jadi agak-agak. Pokoknya rata-rata dia lah. Sering lah dia peran utama Tut ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Boleh nggak Tuti praktekkan ketika ngisi suara Utaran atau Sakura? Kayak gimana sih suaranya?
Gimana ya? Sakura misalnya. Naruto, kau ini? Ah? Oke. Lagi. Problemnya banyak loh, lagi. Yang lain, Utara. Tapasya. Utara. Hei Jujuku, mau apa kau kesini? Nenek, aku tidak bisa seperti ini. Ica mengambil kekasihku. Ya ampun, Nenek harus lakukan sesuatu. Oh ya, baiklah Nenek akan pukul dia. Sekarang. Ya boleh, boleh. Yang itu dipukul enggak? Juga. So, jadi kalian berdua selalu satu produksi ya? Yes. Iya, hampir saja. Ya. Iya, mantes kompak. Lagi, lagi. Kayak di film Siva kan dia Reva, yeah. Pacara Siva. Oh, di Siva? Ya, di pacara. Kedemanannya sih gitu ya. Iya, kedemanan kecil ya. Keren. Suka duka tuh sebagai pesuri suara? Lebih banyak sukanya sih ya. Dukanya sih karena mencintai pekerjaan ini, nggak pernah dijadikan yang nggak enak tuh jadi duka. Jadi nggak enak pun jadi suka gitu. Nggak ada. Jadi mensyukuri apa yang kita suka ya. Jadi nggak ada duka. Hampir nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya. Kecuali dicubitin dia sama digigit. Oh iya iya benar. Kalau belum gajian duka nggak tuh? Dikit. Kalau nggak mau jadi kuncen terus nggak bisa ke mall gitu. Oh dia suka ke mall. Bisa dibilang kuncen, dialah ini kuncen. Kuncen di salah satu mall di Jakarta Jaksel. Selatan gitu. Anak Jaksel loh. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Dari Ciputat. Jaksel juga. Oh pinggiran. Pinggiran Jaksel. Dari tadi lo peran cewek, lo anak kecil tuh pengen denger sekarang peran cowok. Berarti kan lo jadi jagoan terus tuh. Oh iya, sering banget lo jadi jagoan. Terus? Konohamaru, Jackie Chan. Itu anak-anak cowok semua sih. Contohin dong salah satunya. Misalnya jadi jagoan ya. Dialog sama Siva. Ayo. Hei, kemarilah. Ayo, maju. Kamu tidak boleh takut. Aku pasti akan mengalahkannya. Aku pasti berani. Keren banget gitu. Saingan Siva. Padahal di Siva dia jadi cewek gue. Jadi Reva. Siva. Ada tipsnya gak tuh dari suara cewek ke suara cowok? Gimana tuh Siva, tolong aku. Enggak, maksudnya tipsnya bisa suara cowok gimana? Iya, bisa gimana cara tekniknya. Kenapa bisa kenapa ya? Kelebihan suara cowok. Enggak juga sih, enggak. Suara mulut, suara tenggorokan kan. Suara tenggorokan kayaknya kalau cowok. Cowok ditahan di sini gitu. Kalau cewek, cowok ya cewek. Cowok ditahan di situ gimana bisa keluar tuh? Ya, keluar jakun. Kebalikan gue berarti. Aku ada jakunnya. Oh, dikit. Kalau dibuka ininya. Ada jakun. Oh, iya. Jadi kalau cowok namanya Toto, bukan Tuti. Malu dong. Dia Erika. Tapi lu lebih enjoy jadi cowok apa jadi cewek? Sebenarnya enakan cowok sih. Kenapa? Gitu. Karena mungkin dulu sih cewek ya. Sekarang tuh kayak lebih enak cowok karena lebih gede kali suara udah gede. Oh, pita suara udah tebal kali ya. Jadi itu. Apanya? Pita suara dan badan saya juga. Ngaku dan ya. Itu pertambahan badan mengaruh ke suara. Ya. Jadi jakun pun bertambah. Oke. Ada way jaket keren nih. Iya, ini sesuai karakter saya. Oh, ya? Di film apa tuh? Harley Quinn. Asik. Oh, istrinya itu. Istrinya Joker. Ini jaket Harley Quinn. Oh, gitu. Coba suaranya kayak gimana sih? Cantain. Nah, my pudding. Joker! Wah! Tapi spesialis suara tipis ya tuh ya. Kalau suara ibu bisa tuh? Agak susah sih, bisa tapi pernah sih tapi agak susah. Lebih badan mulai tebel ya, suara susah. Tapi pernah, kita kan pernah satu produksi di film iya. Apa yang kayak Mahabharata gitu kan Titi jadi ibunya Pandawa 5 itu kan waktu di Cakrawala kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Bukan, justru aku jadi Drupadi ya? Drupadi, oh, jadi istrinya sih. Iya. Pandawa. Jadi Pandawa, jadi aku punya 5 suami, seandainya bisa. Oh, cita-cita
cita-cita. Jadi udah ada yang ketiga. Nyaris. Waduh. Aku nggak mau mendahului, silakan dua. Oke. Ya berikutnya, sesi. Sesi game. Tut, ini ada 10 pertanyaan Tut. Wow, banyak harus sekali. Dijawab sih, aku cepat. Bisa menjawab. Oke. Okay. Untuk ganjil, si YSO yang nanyain, untuk genap gue. Nah, hadiahnya enggak? Aduh, deg-degan nih. Ada. Hadiahnya apa? Baik. Hadiahnya? Hadiahnya berlibur ke mall. Oh, suka kan? Banget ya. Suka banget ya ke mall. Oke, okay, yang pertama. Oke. Okay. Jadi daber atau karyawan? Daber. Oke. Okay. Ngapain? Lalu gue mau tahu. Lebih enak waktunya. Duitnya banyak juga ya. Maksudnya dari beberapa studio kan. Itu yang penting kan cuan. Gitu. Gara-gara di karena lebih suka juga, lebih suka gitu. Okay. Paling tak cinta pekerjaan. Cinta. Iya. Makanya Dabi bisa memainkannya kan enak tuh. Bisa menguliahkan anak sampai ke Jepang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua karena Allah ya. Alhamdulillah dimudahkan. Keren. Yang kedua tuh, honor kecil tapi cash atau honor gede tapi lama? Honor gede tapi lama kali ya. Lama tapi ini. Saya punya cukup kesabaran untuk mendapatkan yang lebih memuaskan gitu. Bahaya. Itu kalimat bercabang ya. Ya, kalian bisa mempersepsikan sesuai dengan pikiran kalian. Saya sesuai dengan keindahan yang saya punya. Saya kalau yang besar-besar itu suka sesuai ya sama saya ya. Oke. Jangan ini deh. Lo peran antagonis atau protagonis senangnya? Mungkin karena lebih cocok ke protagonis ya. Tapi kalau antagonis enak juga sih, lebih bebas sebenarnya. Cuma jarang sih ya. Lebih seru, seringnya itu ya. Seringnya protagonis. Padahal enak juga sih antagonis itu ya, maksudnya lebih. Yang bener dong. Saya lebih suka membuat kebingungan itu lagi viral ya, jadi enak. Jadi semuanya biar berpikir gitu. Okay. Apa yang saya mau. Jadi menebak-nebak orang. Nah, berikutnya, banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga, atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Lalu. Wow. Bisa nggak sih banyak job tapi banyak waktu buat keluarga? Oh, bisa. Coba, ayo. Waktunya 3 detik terus kan? Mungkin enak banyak duit tapi nanti juga pasti kan nggak. Pasti kan ada tuh buat keluarga, kan kita nggak nginep juga gitu kan. Mantap, benar-benar. Film seri apa lepas? Seri. Kenapa? Ya pasti lebih panjang aja, lebih banyak yang ditunggunya. Kalau lebih panjang. Kalau seri cuma 3? Lepas kan tapi satu, minimal 3. Panjang. Kayak dari tadi besar dan panjang ya omongannya. Iya, iya. Iya, iya. Kayaknya sesuai banget ini, kayak sesuai pertanyaan dengan yang diundang ya. Kayaknya sengaja banget. Aduh, okay, ini nih. Okay. Peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? Figuran tiap episode ada. Oke. Okay. Enggak penting peran utama. Ya? Saya enggak penting terkenal, yang penting cuanal. Okay. Cuanal ya. Lu sakit gigi apa sakit hati? Untuk dalam waktu dekat ini sakit gigi aja. Oke. Okay. Nah, sakit gigi sakit lutut? Iya. Tapi kan ada dokter. Sakit hati? Belum pernah ada dokter yang menyembuhkan hati. Ada dokter cinta, Tut? Dokter cinta pun dia akan terguling dengan cinta. Sedap. Oh, sih. Alright. Karena kalau dia sakit gigi ya, itu dokter maksudnya. udah sakit hati, sakit gigi. Bahaya. Oke, okay. Dapat peran karena casting atau dapat peran karena faktor kedekatan sama PD? Mungkin karena casting itu lebih bergengsi ya. Oke. Okay. Tapi kedekatan apa salahnya? Hey. Okay. Kita, oh iya, gak saya nggak cukup satu. Nggak bisa sendiri. Cukup. Bahaya ini. Selingkuh apa selingkuhin tuh? Selingkuh. Kenapa? Lebih baik menyakit
menyakiti orang lain daripada disakiti. Walaupun lu dibilang gak setia jadinya? Gak masalah. Kayaknya judul film berikutnya nih. Apa? Layangan apa? Layangan robek. Layangan telap. Nah, terakhir tuh. PD yang jutek tapi sering ghosting atau PD yang baik tapi jarang ghosting? Jutek aja gak masalah. Gak masalah ya. Saya mah hati baja muka tembok. Ada pertanyaan titipan dari Agus Nur Hasan. Itu bulu mata atau bulu kuduk? Bulu mata yang diambil dari bulu kuduk yang terdalam. Kak Agus sudah terjawab. Terima ya. Terima kasih Kak Agus. Terima kasih pertanyaannya Kak Agus. Jadi kuduk hati yang terdalam. Aku tunggu bulu kudukmu. Bahaya, bahaya. Untuk jadi bulu mataku berikutnya. Bahaya nih Kak Agus. Dan bulu kuduk siapa? Nah. Cowok siapa, cewek siapa? Cewek itu... Aku suka suaranya gitu ya. Iya. Suara itu favorit. Suka itu suka Pipit ini. Dan Leoni. Pipit dan Leoni okay. Aku suka Pipit okay. Dan Leoni. Karena suka aja. Suaranya wise gitu ya. Kalau suara cowok? Anak cowok dia nih, dia suara anak cowok nih emang banget alami ya. Banget ya. Kalau udah bercowok. Terus kalau udah bercowok itu kayaknya dia udah berkesukaan seluruh umat tuh kayaknya. Eko ya. Oh kalau dia untuk host untuk apa sih 99 itu tiba-tiba bahaya suara horor ya suara horor bahaya sampai anak gue dari kecil sampai sekarang tuh ngefan ya Om Erik tiba-tiba Om Erik tiba-tiba dulu kalau masih kecil ngomongnya gitu katanya si Pinkan juga pernah terjun di dunia suara itu iya pernah ya dari kecil waktu kecil tuh suka iklan terus kemarin sih beberapa kali sempat dari kecil terus di sini juga pernah oh, ya iklan juga pernah. Tapi lu lebih suka Pinkan jadi dubber atau jadi yang lain? Iya pengennya sebenarnya sih karena kita udah tahu dunia ini ya kalau bisa dia lebih bervariasi lah hidupnya nggak seperti ibunya ibu dan papanya nggak saya katakan lebih panjang lagi cukup ya biar dia punya. Kalau tentang dunia dubbing kan... Tuntang apa tentang? Tentang. Salah dikit apa teman? Tuntang. Itu terlalu excited ya saudara-saudara. Jadi biar lebih punya banyak cerita lebih panjang, sebaiknya dia di dunia yang berbeda. Saya ini kerja di? Di perusahaan Jepang. Oh, sebagai sekretaris. Dengan, ya, sesuai dengan kuliahnya. Dia kan sempat kuliah di Jepang. Sastra Jepang? Sastra Jepang ya? Sastra Jepang dan sempat kuliah di Jepang. Keren. Widi mantap. Terus ya kan sekarang dunia dubbing tuh banyak banget ya anak-anak baru tuh. Lu mau nggak apa ngasih tips lah buat mereka-mereka yang mau jadi dubber gitu? Nah ini penting nih buat dub lover dengerin ya. Yeah. Langsung tuh tengah. Mungkin ya belajar aja sih. Oke. Okay. Apapun yang dikasih perannya ya ikutin aja belajar. Bermain dengan baik, berlatih. Keseringan terus pasti bisa sih lama-lama. Kalau bisa karena biasa atau belajar ya. Iya, tapi bakat juga ya. Kecerdasan yang paling penting, kecerdasan. Satu karena lagi. feeling. Attitude. Oh iya, itu ya, pasti. Penting. Karena sepinter apapun kalau attitude kurang tidak simpatik. Tidak simpatik itu susah menurunkan lakunya. Nilai ya, nilai diri terutama. Ya. Lo sepinter apapun tapi kalau nilai dirinya kurang ya, you know lah. Keren. Lu mau di dunia dubbing ini kira-kira lu mau sampai kapan nih? Maksudnya pensiun. Lu mau kapan? Kalau bisa sih sampai kemampuan kita untuk dubbing sudah Allah tetapkan sudah tidak mampu lagi gitu. Wow, kalau masih mampu dan masih ada yang ghosting ada ya dan kita masih bisa ya semoga sih semangat kita masih kuat ya terutama kesehatan ya kemampuan gitu kecerdasan gitu
Mantap. Kecerdasan untuk pas kan kita butuh kecerdasan nggak mungkin. Iya, tapi lebih lama ya nggak ada waktu itu kan. Hingga titik darah penghabisan. Ya. Oke. Ya, itu tadi bincang-bincang kita dengan Tuti Pingkan, pengisi suara Sakura, Tobot, Reva, Jackie Chan, Tapasya. Iya, banyak sekali. Dan ala bisa karena biasa, kata Tuti. Semuanya harus butuh belajar dan jangan lupa attitude juga. Ya, oke, banyak dapat-dapat yang akan kita kulik di Kreasi Podcast. Jangan lupa saksikan terus KMCI Channel Kreasi Podcast bersama berkreasi. Dan jangan lupa ya subscribe, like, comment, di share ke teman-teman kalian. Banyak banget. Jangan lupa ya. Tuti Pingkan, terima kasih atas waktunya untuk berbincang di Kreasi Podcast. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.